saya kenapa kalau cowok tuh nggak kelihatan galaunya, karena ya mereka bisa nahan perasaan sedih mereka lah. Cuman kalau lagi berdua sama teman atau misalnya lagi sendirian tuh baru kepikiran gitu. Apalagi kalau udah ngelihat mantannya tuh jadian sama cowok baru, ya pokoknya sedih banget lah, nyesel kenapa bisa mutusin mantannya. Ya menurut gue tuh bukan cewek doang yang galau kalau habis putus sama cowok. Cowok juga gitu kok. Jadi sama-sama aja gitu. Punya sifat yang sama. Cowok juga bisa galauin cewek kalau misalnya habis putus. Apalagi setelah cowok itu dapet cewek baru, tapi cewek itu ternyata nggak lebih baik dari yang lama gitu. Setelah putus ya akhirnya dia balik lagi yang lama gitu. Pasti galau lagi. Dan setelah cowok itu udah galau sama yang lama udah gak bakal terima lagi kan. Karena udah disakitin ya. Menurut gue sih cowok juga bisa galau. Emang kelihatannya happy, mungkin sifat cowok ya gampang lepasnya gitu. Kalau menurut gue sih, kalau galau itu ya pastilah, semua orang pasti galau. Tapi kan tergantung cara menutupin ya juga. Cowok kan pasti malu, apalagi cowok yang udah nangis itu pasti malu banget buat galau. Tapi palingan curhat sama temen cowoknya juga biar galau hilang, terus kita main bareng gitu biasanya buat ngilangin galau tersebut. Oke, kalau menurut gue sih, seberapa sakit dan seberapa galaunya gue pada saat diputusin cewek tergantung seberapa jauh gue fall sama cewek itu. Pada saat gue dapet feel yang pas, itu akan sakit banget pada saat diputusin, apalagi kalau tanpa alasan. Dan hanya karena gue cowok, karena gue tidak biasa menunjukkan perasaan gue terhadap lingkungan di sekitar gue, bukan berarti gue gak sakit. Hanya aja karena gue banyak teman untuk bergaul, akhirnya gue terlihat santai, padahal dalam hati sakit banget. Kalau menurut gue, cowok galau yang habis putus itu gak masalah, karena cowok itu berhak sih buat galau, karena gimana ya, dia kadang gak kelihatan galau, tapi sebenarnya dia nyimpan perasaan yang galau. Kalau lagi sendiri dia sering menyibukkan diri supaya gak kelihatan galau di depan teman-temannya, tapi sebenarnya kalau dia lagi sendiri dia juga sama kayak cewek, dia mikirin masalah-masalah dan hubungannya. Itu aja sih intinya.